sebanyak 22 pemain di bawah pelatih Indra Syafri untuk memperkuat timnas U24 Indonesia di Asian Games 2023. Mayoritas pemain berasal dari 4 klub yaitu Persija Jakarta, Persib Bandung, PSIS Semarang, dan juga Borneo FC. Pelatih Indonesia U24 Indra Syafri mengumumkan 22 nama pemain yang akan bermain di Asian Games di Huangzhou, Tiongkok pada 19 September hingga 8 Oktober nanti. Dari 22 nama itu, 6 diantaranya adalah bagian skuad Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong. Mereka adalah Dava Fasya, Rizky Rido, Doni Tri Pamungkas, Alveandra Dewangga, Ramadan Sananta, dan juga Titan Agung. Sementara itu, Persija Jakarta, Persib Bandung, PSIS Semarang, dan juga Borneo FC menjadi penyumbang pemain terbanyak dengan masing-masing klub mengirimkan 3 pemain. Indra Syafri pun berterima kasih kepada klub-klub yang mengizinkan pemain membela merah putih, meski Asian Games bukan agenda FIFA. Pemain-pemain ini berkat diskusi yang kami lakukan dengan semua pelatih klub, dan pemain-pemain inilah pemain-pemain yang kami inginkan, tetapi kita dengan klub sangat memahami bahwa ini bukan agenda FIFA yang mereka wajib memberikan pemainnya.